usaha tidak perlu menunggu hingga usia kita lebih dari 30 tahun. Di usia muda pun, seseorang juga bisa menjadi pengusaha meski dalam bisnis yang tidak terlalu besar. Jika Anda berminat untuk terjun ke dalam sebuah bisnis, pastikan memilih jenis bisnis yang paling tepat. Hal ini akan membuat Anda lebih nyaman dan merasa lebih siap untuk terjun ke dunia bisnis itu sendiri. Jika bisnis dimulai dengan persiapan dan juga perencanaan yang matang sejak awal, maka Anda akan bisa mengelolanya dengan lebih mudah dan hasil maksimal. Berikut 5 bisnis yang cocok bagi remaja agar bisa jadi pengusaha muda. Bisnis kue kering, remaja dan camilan. Ini menjadi dua hal yang akan sulit dipisahkan. Anda bisa menjadikan hal tersebut sebagai ide bisnis Anda, apalagi jika ternyata Anda memiliki kemampuan yang baik dalam membuat kue kering dan camilan lainnya yang banyak disukai orang. Pilihlah jenis kue kering atau camilan yang unik, enak dan tidak membosankan, sehingga Anda bisa memasarkannya dengan mudah dan tidak memiliki banyak saingan untuk jenis camilan yang sama. Jika ditekuni dengan serius, bisnis ini bisa memberikan keuntungan yang lumayan besar. Bisnis handicraft. Jika Anda memiliki kemampuan yang baik dalam membuat berbagai macam kerajinan tangan atau memiliki ketertarikan terhadap kerajinan tangan yang menarik, maka bisnis handicraft ini akan sangat cocok buat Anda. Anda bisa menuangkan semua kreativitas di dalam produk-produk yang Anda ciptakan. Semakin unik sebuah produk, maka tentu akan semakin mudah untuk mendapatkan pasar. Bisnis di bidang fotografi. Menjadi seorang fotografer juga bisa Anda jadikan sebagai pilihan untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang bisa Anda dapatkan dari bisnis ini akan cukup besar, sebab jasa fotografer memang tidak bisa dikatakan murah. Jika ingin lebih simpel dan mudah dalam mendapatkan pesanan, Anda bisa bergabung dengan event organizer tentunya, yang biasanya memiliki banyak proyek yang kerap membutuhkan tambahan jasa fotografer. Namun jika ingin berbisnis mandiri, Anda bisa saja menawarkan jasa Anda secara online. Anda bisa memanfaatkan media sosial Anda semaksimal mungkin, atau bahkan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Layanan penitipan hewan. Bagi Anda penyuka binatang, maka bisnis ini sangat cocok untuk Anda tekuni. Jika membuka bisnis penitipan hewan peliharaan, pastikan Anda juga memiliki kemampuan yang baik dalam merawat dan menjaga mereka, sehingga Anda tidak akan kebingungan dan kerepotan sendiri nantinya, sebab ada beberapa jenis hewan peliharaan mungkin akan membutuhkan perlakuan khusus. Toko online. Ini jenis bisnis yang sudah sangat banyak dijalankan oleh remaja, namun tidak ada salahnya untuk menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Sebab bisnis online masih saja menjanjikan hingga sekarang. Pilih produk yang tepat dan bisa dijual dengan mudah, agar bisnis online Anda berjalan dengan baik dan lancar. It's clear to see from up here.